Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anakku kelas 3 semuanya, kali ini kita akan belajar PowerPoint untuk presentasi. Nih, Mr. Abbas pencet mencari PowerPoint nih, Microsoft PowerPoint ya. Nah, ternyata Mr. Abbas sudah punya presentasi dari gambar-gambar kemarin. Kalian bisa mempresentasikan kepada mama, kepada teman-teman, kepada papa ya. Dari ambil tok judulnya, kalau ipin upin bunga kemarin ya, Mister taruh di presentasi PowerPoint untuk menyampaikan tanpa ada teksnya ya, cukup gambar aja. Lihat anak-anak nih ya, ya ini contohnya anak-anak ya, ini Mister Abbas membuat tokoh Upin dan Ipin dari gambar yang kalian letakkan folder kemarin anak-anak. Nah, oleh Abbas kelas 3 super. Kalian tinggal klik anak-anak nih. Sing. Wah, ini tanpa tulisan. Kalian tanya, teman-teman, kamu tahu enggak siapa ini? Hai Yana, aku Meme ya. Aku dari Cina, sekarang tinggal di India. Ha. Memenya. Nah, selanjutnya kalian bisa klik. Nah, kalian bisa menanyakan ke teman dulu. Siapa ini kalau tahu? Ayo. Ya, betul. Namanya Kak Ros. Kak Ros adalah kakaknya Upin dan Ipin. Terkadang dia dianggap Upin sama Ipin. Dia galak. Dia suka marah-marah. Nah, ini Kak Ros namanya. Siapa ini yang tahu namanya? Yo. 2, 3. Duku dan Manggis. Kalau kau kalah, tak boleh menangis. Mablos. Nah, tahu tak teman-teman, namanya Darjit. Nah, selanjutnya kalian bisa presentasi gambar ketiga kalian pencet aja. Siapa namanya? Aku Susanti. Aku dari Jakarta, sekarang tinggal di Malaysia, ikut papaku kerja. Ini Susanti ya, kalian bisa menjelaskan gitu dengan ekspresimu sehingga yang mendengarkan bisa tertarik dengan yang presentasi. Itu caranya presentasi ya. Oh, ini Atuk Dalang. Dia kirim surat kepada sahabat pena, dimasukkan ke dalam botol, dihanyutkan ke sungai. Ya, ini namanya Atuk Dalang. Nah, terus kalian ucapkan, terima kasih teman-teman, terima kasih. Itu caranya presentasi. Lalu caranya buat gimana ya mister itu? Caranya buat gini anak-anak. Kalian PowerPoint dibuka terus kosong kan? Kalian tulis dulu namanya. Umpamanya tokoh Ipin dan Upin. Kalian kasih oleh Abbas gitu. Kelas ini tulis kelas 3 Zubair. Nah, anak-anak kalian bisa membuat slide baru anak-anak. Ini adalah untuk tampilan klik yang pertama, halaman namanya halaman pembuka ya. Kalian bisa klik new blank yang kosong. Satu, penjelasan gambar satu. Lagi, blank lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar yang kamu jelaskan. Yang selanjutnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, kok kebanyakan mister? Caranya hapusnya diklik ini, klik kanan delete slide nih. Nah, kalian bisa klik di sini anak-anak ya. Klik namanya insert nih. Di halaman yang 7 ini, slide ke-7, kalian bisa insert word art. Udah diajarin ini di Microsoft Word kan? Kalian tulis terima kasih. Kalian masukkan gambar yang pertama, insert sama persis di Microsoft Word, picture
from file, di mana kamu meletakkan, kalau berapa meletakkan di sini nih. Nah, nih, strategi pertama, mablos, mablos. Lalu, set, picture, from file, Ismail bin Ma'il. Insert picture. Kalau bisa ya nggak ada namanya ya kalian nanti supaya latihan menjelaskan. Nah, tuh ini bisa digedein nih. Nah, cara gedeinnya. Lalu lagi insert picture combine. Nah, ini bisa digedein. Kalian nanti kalau mau menjelaskan, klik ini anak-anak nih, namanya slideshow, slideshow, menampilkan slide. Nah, bisa tak? Paham kalian sampai selesai. Gitu ya, kalian boleh tokoh Upin Ipin, boleh tokoh Minecraft, boleh. Nah, yang kalian bisa. Demikian anak-anak, semoga kalian dapat praktek dengan lancar. Semoga sehat selalu, selamat belajar. Terima kasih dari Mr. Abbas. Kita tutup sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, demikian anak-anakku kelas 3 semuanya yang Mr. Abbas sampaikan. Semoga kalian dapat praktek dengan lancar. Dari Mr. Abbas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.